Hai guys, ketemu lagi dengan saya Endang Sulastri. Luar biasa teman-teman, saya lagi bersama co-foundernya AFC Indonesia, Pak Michael Tampi yang Halo. Humble dan luar biasa. Mohon maaf Pak, Bapak, saya pengen ada pertanyaan sedikit tentang AFC kedepannya, visi dan misinya tentang terutama tentang grand launching Hikari ini teman-teman. Menurut Bapak sebagai co-founder AFC Indonesia, gimana Bapak? Ya. Terima kasih Bu Endang. Kita kemarin ya, kemarin kita bersama-sama launching tanggal 23 Agustus kita launching Hikari. Ini produk yang benar-benar ditunggu, prosesnya panjang gitu ya. Tapi kita harus pastikan bahwa setiap produk AFC sesuai visi kita, setiap produk yang kita launch harus sudah beres semuanya. BPOM-nya, legalitasnya, terdaftar di SIUPL, pokoknya jadi teman-teman yang berjualan dapat merasakan keamanan dan kenyamanan menjualnya. Mantap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Hikari ini produk yang sangat inovatif sesuai dengan visi misi kita juga, selalu produknya harus inovatif. Ini sangat bagus buat mata dan juga otak. Dan yang lebih kerennya lagi, produk ini sangat amat aman untuk anak-anak. Karena ini memang ditujukan dari awal untuk anak-anak. Gitu ya. Jadi produk ini produk yang inovatif, yang bisa dibilang untuk zaman sekarang lah ya, karena kita banyak nonton pakai handphone, kena radiasi handphone, terutama anak-anak ya, termasuk anak saya. Anak saya tuh sekarang ini baru aja kemarin umur 12, tapi udah minus karena banyak sekali screen, apalagi pandemi kemarin. Radiasi HP ya Bapak. Betul banget. Jadi ini sangat baik untuk anak-anak kita dan juga untuk kita orang tua. Amin. Itu produk Hikari, silahkan dibeli, silahkan dicoba, karena ini produk baru yang sangat inovatif, rasanya juga enak banget. Saya udah rasain, saya udah nyicip kemarin, rasanya enak. Ya, jadi sangat gampang buat anak-anak untuk makannya. Oke, terima kasih Pak Mek. Semoga kedepannya tambah sukses AFC. Kita percaya. Semua yang sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak Mek. Salam sehat semua teman-teman. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mek.